welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku balik lagi nih mau nge-review makanan, guys. Dan di sini aku nge-review dari kalian yang lihat sebelumnya itu, aku pergi ke dia tuh kayak pedagang kaki lima di pinggir jalan doang, guys. Tapi belakangan ini lagi booming gitu di dekat tempat aku gitu. Dia kayak jual pentol doer, dan kalau dalam bahasa Jawa doer itu kayak bikin bibir jadi memble gitu loh, guys. Kayak terus dia tuh gambarnya tuh kayak cabai gitu kan, jadi kayak pedes, dan aku jadinya kepo pengen cobain. So buat kalian yang pengen lanjutin nontonnya, jangan lupa klik tombol subscribe dulu, guys, di bawah video ini, terus di turn on juga notificationnya. Dan selamat bergabung buat kalian yang baru subscribe. Nah, by the way, aku udah beli nih tadi pentolnya. Dia tuh packagingnya tuh begini, guys. Jadi kayak tempat es gitu loh di dalamnya, kita buka ya. Nih dia kayak tempat es gitu, dan satu cupnya ini harganya 10.000, guys. Nah jadi tuh enak banget gitu di bawahnya kalau pakai cup kayak gini kan, biasanya kayak cuma di plastik doang ya. Jadi kita langsung lihat nih kayak apa. Nah guys, wow, wow, wow. Ih, benar-benar cabe tau, sumpah. Tuh kalau kalian bisa lihat. Nah guys nih, kalau kalian bisa lihat nih, pentolnya nih kayak sausnya tuh benar-benar cabe yang bijian gitu loh, sumpah. Dan di dalamnya tuh isinya lumayan banyak sih. Dari baunya aja bau cabe banget, sumpah guys. OMG, ini pasti pedes. Coba ya. Semoga nggak pedes-pedes gimana-gimana ya, guys. Ini kalian bisa lihat nih. Bismillahirrahmanirrahim. Pedes banget, guys. Padahal ini tadi kayak udah ditambahin kecap gitu loh sama orangnya. Terus kayak dagingnya bener-bener kerasa sih. Enak, dagingnya tuh kayak bener-bener kerasa. Oh ya guys, sorry banget ya kalau di video ini aku lagi bad face banget, soalnya aku lagi kurang enak badan. Tapi gak usah dipikirin, aku harus tetap terus bikin konten buat kalian semua. Nah kalau kalian lihat nih guys, ini pentolnya tuh bener-bener kayak yang cabai. Ini pedes banget, kayak masih bijian gitu loh cabenya, guys. Terus tuh kerasa banget dagingnya, daging pentolnya tuh kerasa banget, enak sih tapi pedes. Dan aku baru makan dua aja udah kerasa banget pedesnya, guys, sumpah. Nyolong kayak cabenya tuh. Tapi enak sih, literally aku kan memang pecinta pentol ya, kayak bukan pentol sih, kalau mungkin di daerah-daerah lain itu bilangnya bakso. Tapi aku di daerah aku tuh bilangnya ini tuh pentol gitu. Tapi udah daging sapi gitu, guys, atau daging ayam. Ini sih kayaknya ayam sih. Terus dagingnya tuh terasa banget. Pedes. Ini aku suka sih pentolnya. So kalian pengen cobain, aku bakal sertain alamatnya di bawah sini. Enak nih. Enak banget. Enak loh guys, sumpah. Di sini tuh pokoknya enak banget. Dan lagi booming, pantas dia kayak rame banget gitu loh. Tadi aja ini aku beli, ini aku beli tadi kita habis maghrib gitu, itu terus itu udah tinggal sedikit banget, guys, yang sisanya ready di situ. Dia tuh bukanya kayak dari sore gitu ya, kayak. Jadi kalau kalian pengen beli itu, kusaranin kayak sore-sore gitu atau cepet-cepet memang habis maghrib. Karena abis maghrib aku beli itu udah tinggal dikit banget loh, guys, sumpah. Ya guys, jadi mungkin segitu aja reviewnya dari aku. So kalau kalian suka sama videonya, don't forget to like. Terus jangan lupa di subscribe, guys, karena subscribe itu gratis. Dan
Ntar 500 subscriber aku tetap bakal ngadain giveaway buat kalian semua yang udah subscribe. So, subscribe sekarang. Thank you guys. See you di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.